keren Surlen. Lihat lagi, ada CC300. Mantul seruntul. Langsung masuk ke dalam terowongan gelap. Satu lokomotif lagi teman-teman kita jalankan ya, yaitu lokomotif jadul CC201 vintage. Kita jalankan dari arah sini. Sebentar kakak pindah ke sebelah sini teman-teman untuk melihat beberapa kereta api yang lewat. Wadidaw, lewat jembatan dan akan didorong lagi oleh lokomotif CC201 vintage. Lihat, wih, ada dua jalur teman-teman, ada yang melingkar dan satu lagi di sini. Wow, keren Surlen. Ayo kita hunting dari arah terowongan teman-teman. 1, 2, 3. Wadidaw, mantul. Nah, kakak di sini akan membuat drama teman-teman. Lihat di sana, ada miniatur angkot. Wih, mirip dengan aslinya teman-teman. Berwarna silver. Kita akan coba tabrakan kereta apinya dengan si mobil angkot. Oke teman-teman, kita simpan di sini sebentar. Waduh, lokomotif CC201. Wah, lihat anjlok dan waduh, tabrakan teman-teman. Ayo, kita akan selamatkan dulu. Sebentar, kita bawa teman-teman. Dan ini satunya mogok, kenapa? Oke. Oke, sebentar teman-teman. Lokomotif CC201 Tindek. CC201. Waduh. Lihat teman-teman. Aduh, aduh, aduh. Anjlok teman-teman. Anjlok dalam terowongan semua kereta apinya. Kita bawa lagi. Wah, ternyata CC201 malah rebahan. Oke, kita selamatkan. Kita jalankan 3 lokomotif lagi. Ayo teman-teman. Ayo satu lagi. Kenapa ini tidak bisa berjalan? Waduh, lihat anjlok lagi dan anjlok lagi. Kenapa ya teman-teman? Oke, lanjut. Ternyata lokomotifnya anjlok suranjlok teman-teman. Wadidaw. Ayo. Waduh, ternyata rel di dalamnya putus teman-teman. Sayang sekali ya. Oke teman-teman, lihat. Kalau begitu, ayo langsung saja kita membuat drama teman-teman ya. Lihat di sini. Oke. Ayo teman-teman, kita jalankan lokomotif yang berada di sini. Sebentar. Lihat teman-teman, ada lokomotif CC201 yang akan menabrak. Waduh, lihat diseret teman-teman. Menabrak angkot hingga terguling. Waduh, sayang sekali. Nah teman-teman semua, mungkin sekian dulu video hari ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe. Salam dari Kalutpi, kereta platinum di mainan Kalutpi. Jumpa lagi video selanjutnya. Dadah. Lihat teman-teman, ada lokomotif CC201 yang akan menabrak. Waduh, lihat diseret teman-teman. Menabrak angkot hingga terguling. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak di channel mainan Kalutpi. Wow, lihat. Di depan kakak ada diorama pasir teman-teman. Mantul. Wih, banyak sekali kereta api dan miniatur kendaraan lainnya di diorama ini. Wadidaw, ada yang melingkar dan satu lagi melingkar tapi agak panjang ya. Mantul. Di sini terdapat lokomotif CC206 dengan livery G20 teman-teman. Mantul, mantul, mantul. Keren Surlen. Dan satu lagi adalah kereta api bandara. Oke, sekarang kita jalankan ya kereta apinya. Ayo. Nah, coba kita akan hadapkan ke arah kanan teman-teman. Oke, sebentar. Kita nyalakan. 1, 2, 3. Wih, mantul sekali teman-teman. Aduh, apakah akan anjlok? Lihat.
Waduh, miring teman-teman. Lokomotif bandara miring, keren surlen. Selanjutnya kita akan jalankan lokomotif yang ada di sini. Oke teman-teman, di sini ada CCBB202 Pinteg. Wadidaw, mantul. Coba kita nyalakan ya. Sebentar teman-teman. Oke, kita nyalakan. Kita jalankan. 1, 2, 3. Wih, mantul teman-teman. Selanjutnya kita jalankan lokomotif CC201. Kita jalankan. Oke, aduh sebentar. Nah, sudah berjalan dua lokomotif. Waduh, di sini kereta api bandaranya anjlok, sudah anjlok teman-teman. Sayang sekali. Kalau begitu, kita akan coba untuk perbaiki kembali. Sebentar teman-teman. CC206 melewat. Dan ayo. Lihat teman-teman, akan ditabrak. 1, 2, 3. Wih, keren. Di sini ada kereta api yang melewat palang pintu kereta api. Wadidaw, mantul seruntul. Selanjutnya kakak akan coba jalankan lokomotif CC300 yang berwarna merah. Ayo teman-teman, sebelum ada kereta api yang lewat kembali. Lihat, memasuki terowongan teman-teman. Keren sulelen. Wow, disusul oleh dua lokomotif. Oke, ternyata di sini juga ada jembatannya teman. Mantul, lihat. Widih. Keren sulelen. Lihat lagi, ada CC300. Mantul seruntul. Langsung masuk ke dalam terowongan gelap. Satu lokomotif lagi teman-teman kita jalankan ya, yaitu lokomotif jadul CC201 Vintage. Kita jalankan dari arah sini. Sebentar kakak pindah ke sebelah sini teman-teman, untuk melihat beberapa kereta api yang lewat. Wadidaw, lewat jembatan dan akan didorong lagi oleh lokomotif CC201 Vintage. Lihat, wih, ada dua jalur teman-teman, ada yang melingkar dan satu lagi di sini. Wow, keren surelen. Ayo kita hunting dari arah terowongan teman-teman. 1, 2, 3. Wadidaw, mantul. Nah, kakak di sini akan membuat drama teman-teman. Lihat di sana ada miniatur angkot. Wih, mirip dengan aslinya teman-teman. Berwarna silver. Kita akan coba tabrakan kereta apinya dengan si mobil angkot. Oke teman-teman, kita simpan di sini. Sebentar, waduh, lokomotif CC201. Wah, lihat anjlok dan waduh, tabrakan teman-teman. Ayo, kita akan selamatkan dulu. Sebentar, kita bawa teman-teman. Dan ini satunya mogok, kenapa? Oke, sebentar teman-teman. Lokomotif CC201 Pintek. CC201. Waduh, lihat teman-teman. Aduh, anjlok teman-teman. Anjlok dalam terowongan semua kereta apinya. Kita bawa lagi. Wah, ternyata CC201 malah rebahan. Oke, kita selamatkan. Kita jalankan 3 lokomotif lagi. Ayo teman-teman. Ayo satu lagi. Kenapa ini tidak bisa berjalan? Waduh, lihat anjlok lagi dan anjlok lagi. Kenapa ya teman-teman? Oke, lanjut. Ternyata lokomotifnya anjlok sur anjlok teman-teman. Wadidaw. Ayo. Waduh, ternyata rel di dalamnya putus teman-teman. Sayang sekali ya. Oke teman-teman, lihat. Kalau begitu, ayo langsung saja kita membuat drama teman-teman ya. Lihat di sini. Oke.
Ayo teman-teman, kita jalankan lokomotif yang berada di sini. Sebentar. Lihat teman-teman, ada lokomotif CC201 yang akan menabrak. Waduh, lihat diseret teman. Menabrak angkot hingga terguling. Waduh, sayang sekali. Nah teman-teman semua, mungkin sekian dulu video hari ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe. Salam dari Kalutpi, Kereta Platinum di mainan Kalutpi. Jumpa lagi video selanjutnya. Dadah. Lihat teman-teman, ada lokomotif CC201 yang akan menabrak. Waduh, lihat diseret teman-teman. Menabrak angkot hingga terguling. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak di channel mainan Kalutpi. Wow, lihat di depan kakak ada diorama pasir teman-teman. Mantul. Wih, banyak sekali kereta api dan miniatur kendaraan lainnya di diorama ini. Wadidaw, ada yang melingkar dan satu lagi melingkar tapi agak panjang ya. Mantul. Di sini terdapat lokomotif CC206 dengan livery G20 teman-teman. Mantul, mantul, mantul. Keren surlen. Dan satu lagi adalah kereta api bandara. Oke, sekarang kita jalankan ya kereta apinya. Ayo. Nah, coba kita akan hadapkan ke arah kanan teman-teman. Oke, sebentar. Kita nyalakan. 1, 2, 3. Wih, mantul sekali teman-teman. Waduh, apakah akan anjlok? Lihat. Waduh, miring teman-teman. Lokomotif bandara miring. Keren surlen. Selanjutnya kita akan jalankan lokomotif yang ada di sini. Oke teman-teman, di sini ada CCBB202 Pinteg. Wadidaw, mantul. Coba kita nyalakan ya. Sebentar teman-teman. Oke, kita nyalakan. Kita jalankan. 1, 2, 3. Wih, mantul teman-teman. Selanjutnya kita jalankan lokomotif CC201. Kita jalankan. Oke, aduh sebentar. Nah, sudah berjalan dua lokomotif. Waduh, di sini kereta api bandaranya anjlok, sura anjlok teman-teman. Sayang sekali. Kalau begitu, kita akan coba untuk perbaiki kembali. Sebentar teman-teman. CC206 melewat. Dan ayo, 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 ayo. Lihat teman-teman, akan ditabrak. 1, 2, 3. Wih, keren. Di sini ada kereta api yang melewat palang pintu kereta api. Wadidaw, mantul seruntul. Selanjutnya kakak akan coba jalankan lokomotif CC300 yang berwarna merah. Ayo teman-teman, sebelum ada kereta api yang lewat kembali. Lihat, memasuki terowongan teman-teman. Keren sulelen. Wow, disusul oleh dua lokomotif. Oke, ternyata di sini juga ada jembatannya teman. Mantul, lihat. Widih, widih, widih. Keren surlen. Lihat lagi, ada CC300. Mantul seruntul. Langsung masuk ke dalam terowongan gelap. Satu lokomotif lagi teman-teman kita jalankan ya, yaitu lokomotif jadul CC201 Vintage. Kita jalankan dari arah sini. Sebentar kakak pindah ke sebelah sini teman-teman, untuk melihat beberapa kereta api yang lewat. Wadidaw, lewat jembatan dan akan didorong lagi oleh lokomotif CC201 Vintage. Lihat. Wih, ada dua jalur teman-teman, ada yang melingkar dan satu lagi di sini. Wow, keren surelen. Ayo kita hunting dari arah terowongan teman-teman. 1, 2, 3. Wadidaw, mantul. Nah, kakak di sini akan membuat drama teman-teman. Lihat di sana ada miniatur angkot. Wih, mirip dengan aslinya teman-teman. Berwarna silver. Kita akan coba tabrakan
kereta apinya dengan si mobil angkot. Oke, teman-teman, kita simpan di sini sebentar. Waduh, lokomotif CC201. Wah, lihat anjlok dan waduh, tabrakan, teman-teman. Ayo, kita akan selamatkan dulu. Sebentar, kita bawa, teman-teman. Dan ini satunya mogok, kenapa? Oke, sebentar, teman-teman. Lokomotif CC201 Tindek. CC201. Waduh, lihat teman-teman. Aduh, anjlok teman-teman. Anjlok dalam terowongan semua kereta apinya. Kita bawa lagi. Wah, ternyata CC201 malah rebahan. Oke, kita selamatkan. Kita jalankan 3 lokomotif lagi. Ayo teman-teman. Ayo satu lagi. Kenapa ini tidak bisa berjalan? Waduh, lihat anjlok lagi dan anjlok lagi. Kenapa ya teman-teman? Oke, lanjut. Ternyata lokomotifnya anjlok sur anjlok teman-teman. Wadidaw. Ayo. Waduh, ternyata rel di dalamnya putus teman-teman. Sayang sekali ya. Oke teman-teman, yot. Kalau begitu, ayo langsung saja kita membuat drama teman-teman ya. Lihat di sini. Oke. Ayo teman-teman, kita jalankan lokomotif yang berada di sini. Sebentar. Lihat teman-teman, ada lokomotif CC201 yang akan menabrak. Waduh, lihat diseret teman. Menabrak angkot hingga terguling. Waduh, sayang sekali. Nah teman-teman semua, mungkin sekian dulu video hari ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe. Salam dari Kalutpi, kereta platinum di mainan Kalutpi. Jumpa lagi video selanjutnya. Dadah. Lihat teman-teman, ada lokomotif CC201 yang akan menabrak. Waduh, lihat diseret teman-teman. Menabrak angkot hingga terguling. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak di channel mainan Kalutpi. Wow, lihat di depan kakak ada diorama pasir teman-teman. Mantul. Wih, banyak sekali kereta api dan miniatur kendaraan lainnya di diorama ini. Wadidaw, ada yang melingkar dan satu lagi melingkar tapi agak panjang ya. Mantul. Di sini terdapat lokomotif CC206 dengan livery G20 teman-teman. Mantul, keren surlen. Dan satu lagi adalah kereta api bandara. Oke, sekarang kita jalankan ya kereta apinya. Ayo. Nah, coba kita akan hadapkan ke arah kanan teman-teman. Oke, sebentar. Kita nyalakan. 1, 2, 3. Wih, mantul sekali teman-teman. Waduh, apakah akan anjlok? Lihat. Waduh, miring teman-teman. Lokomotif bandara miring. Keren surlen. Selanjutnya kita akan jalankan lokomotif yang ada di sini. Oke teman-teman, di sini ada CC BB202 Pinteg. Wadidaw, mantul. Coba kita nyalakan ya. Sebentar teman-teman. Oke, kita nyalakan. Kita jalankan. 1, 2, 3. Wih, mantul teman-teman. Selanjutnya kita jalankan lokomotif CC201. Kita jalankan. Oke, aduh sebentar. Nah, sudah berjalan 2 lokomotif. Waduh, di sini kereta api bandaranya anjlok sur anjlok teman-teman. Sayang sekali. Kalau begitu, kita akan coba untuk perbaiki kembali. Sebentar teman-teman. CC206 melewat. Dan ayo. Lihat teman-teman, akan ditabrak. 1, 2, 3. Wih,
Keren. Di sini ada kereta api yang melewat palang pintu kereta api. Wadidaw, mantul seruntul. Selanjutnya kakak akan coba jalankan lokomotif CC300 yang berwarna merah. Ayo teman-teman, sebelum ada kereta api yang lewat kembali. Lihat, memasuki terowongan teman-teman. Keren sulelen. Wow, disusul oleh dua lokomotif. Oke, ternyata di sini juga ada jembatannya teman. Mantul lihat, widih. Keren sulelen. Lihat lagi, ada CC300. Mantul seruntul. Langsung masuk ke dalam terowongan gelap. Satu lokomotif lagi teman-teman kita jalankan ya, yaitu lokomotif jadul CC201 vintage. Kita jalankan dari arah sini. Sebentar kakak pindah ke sebelah sini teman-teman untuk melihat beberapa kereta api yang lewat. Wadidaw, lewat jembatan dan akan didorong lagi oleh lokomotif CC201 vintage. Lihat, wih, ada dua jalur teman-teman, ada yang melingkar dan satu lagi di sini. Wow, keren suralen. Ayo kita hunting dari arah terowongan teman-teman. 1, 2, 3. Wadidaw, mantul. Nah kakak di sini akan membuat drama teman-teman. Lihat di sana ada miniatur angkot. Wih, mirip dengan aslinya teman-teman. Berwarna silver. Kita akan coba tabrakan kereta apinya dengan si mobil angkot. Oke, teman-teman, kita simpan di sini. Sebentar. Waduh, lokomotif CC201. Wah, lihat anjlok dan waduh, tabrakan teman-teman. Ayo, kita akan selamatkan dulu. Sebentar, kita bawa teman-teman. Dan ini satunya mogok, kenapa? Oke, sebentar teman-teman. Lokomotif CC201 Pintek. CC201. Waduh, lihat teman-teman. Aduh, anjlok teman-teman. Anjlok dalam terowongan semua kereta apinya. Kita bawa lagi. Wah, ternyata CC201 malah rebahan. Oke, kita selamatkan. Kita jalankan 3 lokomotif lagi. Ayo, teman-teman. Ayo, satu lagi. Kenapa ini tidak bisa berjalan? Waduh, lihat anjlok lagi dan anjlok lagi. Kenapa ya, teman-teman? Oke, lanjut. Ternyata lokomotifnya anjlok suranjlok teman-teman. Wadidaw. Ayo. Waduh, ternyata rel di dalamnya putus teman-teman. Sayang sekali ya. Oke teman-teman, lihat. Kalau begitu, ayo langsung saja kita membuat drama teman-teman ya. Lihat di sini. Oke. Ayo teman-teman, kita jalankan lokomotif yang berada di sini. Sebentar. Lihat teman-teman, ada lokomotif CC201 yang akan menabrak. Waduh, lihat diseret teman-teman. Menabrak angkot hingga terguling. Waduh, sayang sekali. Nah teman-teman semua, mungkin sekian dulu video hari ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe. Salam dari Kalutpi, kereta platinum di mainan Kalutpi. Jumpa lagi video selanjutnya. Dadah. Lihat teman-teman, ada lokomotif CC201 yang akan menabrak. Waduh, lihat diseret teman-teman. Menabrak angkot hingga terguling. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak di channel mainan Kalutpi. Wow, lihat. Di depan kakak ada diorama pasir teman-teman. Mantul. Wih, banyak sekali kereta api dan miniatur kendaraan lainnya di diorama ini. Wadidaw, ada yang melingkar dan satu lagi melingkar tapi agak panjang ya. Mantul. Di sini terdapat lokomotif CC206
dengan Lipery G20, teman-teman. Mantul, mantul, mantul. Keren, surlen. Dan satu lagi adalah kereta api bandara. Oke, sekarang kita jalankan ya kereta apinya. Ayo. Nah, coba kita akan hadapkan ke arah kanan, teman-teman. Oke, sebentar. Kita nyalakan. 1, 2, 3. Wih, mantul sekali, teman-teman. Waduh, apakah akan anjlok? Lihat. Waduh, miring, teman-teman. Lokomotif bandara miring. Keren, surlen. Selanjutnya kita akan jalankan lokomotif yang ada di sini. Oke, teman-teman. Di sini ada CCBB202 Pinteg. Wadidaw, mantul. Coba kita nyalakan ya. Sebentar, teman-teman. Oke, kita nyalakan. Kita jalankan. 1, 2, 3. Wih, mantul, teman-teman. Selanjutnya kita jalankan lokomotif CC201. Kita jalankan. Oke, aduh, sebentar. Nah, sudah berjalan dua lokomotif. Waduh, di sini kereta api bandaranya anjlok, sudah anjlok, teman-teman. Sayang sekali. Kalau begitu, kita akan coba untuk perbaiki kembali. Sebentar, teman-teman. CC206 melewat. Dan ayo, 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 ayo. Lihat, teman-teman. Akan ditabrak. 1, 2, 3. Wih, keren. Di sini ada kereta api yang melewat palang pintu kereta api. Wadidaw, mantul seruntul. Selanjutnya kakak akan coba jalankan lokomotif CC300 yang berwarna merah. Ayo, teman-teman, sebelum ada kereta api yang lewat kembali. Lihat, memasuki terowongan, teman-teman. Keren, sulelen. Wow, disusul oleh dua lokomotif. Oke, ternyata di sini juga ada jembatannya, teman. Mantul, lihat. Widih, widih, widih. Keren, sulelen. Lihat lagi, ada CC300. Mantul, seruntul. Langsung masuk ke dalam terowongan gelap. Satu lokomotif lagi, teman-teman, kita jalankan ya. Yaitu lokomotif jadul CC201 Vintage. Kita jalankan dari arah sini. Sebentar, kakak pindah ke sebelah sini, teman-teman. Untuk melihat beberapa kereta api yang lewat. Wadidaw, lewat jembatan dan akan didorong lagi oleh lokomotif CC201 Vintage. Lihat, wih, ada dua jalur, teman-teman. Ada yang melingkar dan satu lagi di sini. Wow, keren, surelen. Ayo kita hunting dari arah terowongan, teman-teman. 1, 2, 3. Wadidaw, mantul. Nah, kakak di sini akan membuat drama, teman-teman. Lihat di sana, ada miniatur angkot. Wih, mirip dengan aslinya, teman-teman. Berwarna silver. Kita akan coba tabrakan kereta apinya dengan si mobil angkot. Oke, teman-teman, kita simpan di sini. Sebentar. Waduh, lokomotif CC201. Wah, lihat, anjlok dan waduh, tabrakan, teman-teman. Ayo, kita akan selamatkan dulu. Sebentar, kita bawa, teman-teman. Dan ini satunya mogok, kenapa? Oke. Oke, sebentar, teman-teman. Lokomotif CC201 Pintek. CC201. Waduh, lihat, teman-teman. Aduh, 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 anjlok, teman-teman. Anjlok dalam terowongan semua kereta apinya. Kita bawa lagi. Wah, ternyata CC201 malah rebahan. Oke, kita selamatkan. Kita jalankan 3 lokomotif lagi. Ayo, teman-teman. Ayo, satu lagi. Kenapa ini tidak bisa berjalan? Waduh,
Lihat anjlok lagi dan anjlok lagi. Kenapa ya teman-teman? Oke, lanjut. Ternyata lokomotifnya anjlok sur anjlok teman-teman. Wadidaw. Ayo. Waduh, ternyata rel di dalamnya putus teman-teman. Sayang sekali ya. Oke teman-teman. Yot. Kalau begitu, ayo langsung saja kita membuat drama teman-teman ya. Lihat di sini. Oke. Ayo teman-teman, kita jalankan lokomotif yang berada di sini. Sebentar. Lihat teman-teman, ada lokomotif CC201 yang akan menabrak. Waduh, lihat diseret teman. Menabrak angkot hingga terguling. Waduh, sayang sekali. Nah teman-teman semua, mungkin sekian dulu video hari ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe. Salam dari Kalutpi, Kereta Platinum di mainan Kalutpi. Jumpa lagi video selanjutnya. Dadah. Lihat teman-teman, ada lokomotif CC201 yang akan menabrak. Waduh, lihat diseret teman-teman. Menabrak angkot hingga terguling. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak di channel mainan Kalutpi. Wow, lihat. Di depan kakak ada diorama pasir teman-teman. Mantul. Wih, banyak sekali kereta api dan miniatur kendaraan lainnya di diorama ini. Wadidaw, ada yang melingkar dan satu lagi melingkar tapi agak panjang ya. Mantul. Di sini terdapat lokomotif CC206 dengan liveri G20 teman-teman. Mantul, keren surlen. Dan satu lagi adalah kereta api bandara. Oke, sekarang kita jalankan ya kereta apinya. Ayo. Nah, coba kita akan hadapkan ke arah kanan teman-teman. Oke, sebentar. Kita nyalakan. 1, 2, 3. Wih, mantul sekali teman-teman. Waduh, apakah akan anjlok? Lihat. Waduh, miring teman-teman. Lokomotif bandara miring. Keren surlen. Selanjutnya kita akan jalankan lokomotif yang ada di sini. Oke teman-teman, di sini ada CC BB202 Pinteng. Wadidaw, mantul. Coba kita nyalakan ya. Sebentar teman-teman. Oke, kita nyalakan. Kita jalankan. 1, 2, 3. Wih, mantul teman-teman. Selanjutnya kita jalankan lokomotif CC201. Kita jalankan. Oke, aduh sebentar. Nah, sudah berjalan dua lokomotif. Waduh, di sini kereta api bandaranya anjlok sur anjlok teman-teman. Sayang sekali. Kalau begitu, kita akan coba untuk perbaiki kembali. Sebentar teman-teman. CC206 melewat. Dan ayo. Lihat teman-teman, akan ditabrak. 1, 2, 3. Wih, keren. Di sini ada kereta api yang melewat palang pintu kereta api. Wadidaw, mantul seruntul. Selanjutnya kakak akan coba jalankan lokomotif CC300 yang berwarna merah. Ayo teman-teman, sebelum ada kereta api yang lewat kembali. Lihat, memasuki terowongan teman-teman. Keren sulelen. Wow, disusul oleh dua lokomotif. Oke, ternyata di sini juga ada jembatannya teman. Mantul, lihat. Widih. Keren surlen. Lihat lagi, ada CC300. Mantul seruntul. Langsung masuk ke dalam terowongan gelap. Satu lokomotif lagi teman-teman kita jalankan ya, yaitu lokomotif jadul CC201 Vintage. Kita jalankan dari arah sini. Sebentar kakak pindah ke sebelah sini teman-teman, untuk melihat beberapa kereta api yang lewat. Wadidaw, lewat jembatan dan akan didorong lagi oleh lokomotif CC201 Vintage.
Lihat. Wih, ada dua jalur, teman-teman. Ada yang melingkar dan satu lagi di sini. Wow, keren suralen. Ayo kita hunting dari arah terowongan, teman-teman. Satu, dua, tiga. Wadidaw, mantul. Nah, kakak di sini akan membuat drama, teman-teman. Lihat di sana, ada miniatur angkot. Wih, mirip dengan aslinya, teman-teman. Berwarna silver. Kita akan coba tabrakan kereta apinya dengan si mobil angkot. Oke, teman-teman, kita simpan di sini sebentar. Waduh, lokomotif CC201. Wah, lihat anjlok dan waduh, tabrakan, teman-teman. Ayo, kita akan selamatkan dulu. Sebentar, kita bawa, teman-teman. Dan ini satunya mogok, kenapa? Oke. Oke, sebentar, teman-teman. Lokomotif CC201 Tindek. CC201. Waduh. Lihat, teman-teman. Aduh, aduh, aduh. Anjlok, teman-teman. Anjlok dalam terowongan semua kereta apinya. Kita bawa lagi. Wah, ternyata CC201 malah rebahan. Oke, kita selamatkan. Kita jalankan 3 lokomotif lagi. Ayo, teman-teman. Ayo, satu lagi. Kenapa ini tidak bisa berjalan? Waduh, lihat anjlok lagi dan anjlok lagi. Kenapa ya, teman-teman? Oke, lanjut. Ternyata lokomotifnya anjlok suranjlok, teman-teman. Wadidaw. Ayo. Waduh, ternyata rel di dalamnya putus, teman-teman. Sayang sekali ya. Oke, teman-teman. Lihat. Kalau begitu, ayo langsung saja kita membuat drama, teman-teman ya. Lihat di sini. Oke. Ayo, teman-teman. Kita jalankan lokomotif yang berada di sini. Sebentar. Lihat, teman-teman, ada lokomotif CC201 yang akan menabrak. Waduh, lihat diseret, teman-teman. Menabrak angkot hingga terguling. Waduh, sayang sekali. Nah, teman-teman semua, mungkin sekian dulu video hari ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe. Salam dari Kalutpi, kereta platinum di mainan Kalutpi. Jumpa lagi video selanjutnya. Dadah. Lihat, teman-teman, ada lokomotif CC201 yang akan menabrak. Waduh, lihat diseret, teman-teman. Menabrak angkot hingga terguling. Halo, teman-teman. Kembali lagi bersama kakak di channel mainan Kalutpi. Wow, lihat. Di depan kakak ada diorama pasir, teman-teman. Mantul. Wih, banyak sekali kereta api dan miniatur kendaraan lainnya di diorama ini. Wadidaw, ada yang melingkar dan satu lagi melingkar tapi agak panjang ya. Mantul. Di sini terdapat lokomotif CC206 dengan livery G20, teman-teman. Mantul, mantul, mantul. Keren surlen. Dan satu lagi adalah kereta api bandara. Oke, sekarang kita jalankan ya kereta apinya. Ayo. Nah, coba kita akan hadapkan ke arah kanan, teman-teman. Oke, sebentar. Kita nyalakan. 1, 2, 3. Wih, mantul sekali, teman-teman. Waduh, apakah akan anjlok? Lihat. Waduh, miring, teman-teman. Lokomotif bandara miring. Keren, surlen. Selanjutnya kita akan jalankan lokomotif yang ada di sini. Oke, teman-teman. Di sini ada CC BB202 Pinteg. Wadidaw, mantul. Coba kita nyalakan ya. Sebentar, teman-teman. Oke, kita nyalakan. Kita jalankan. 1, 2, 3. Wih, mantul, teman-teman.
Selanjutnya kita jalankan lokomotif CC201. Kita jalankan. Oke, aduh sebentar. Nah, sudah berjalan dua lokomotif. Waduh, di sini kereta api bandaranya anjlok, sudah anjlok, teman-teman. Sayang sekali. Kalau begitu, kita akan coba untuk perbaiki kembali. Sebentar, teman-teman. CC206 melewat. Dan ayo, 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 ayo. Lihat, teman-teman. Akan ditabrak. 1, 2, 3. Wih, keren. Di sini ada kereta api yang melewat palang pintu kereta api. Wadidaw, mantul seruntul. Selanjutnya, kakak akan coba jalankan lokomotif CC300 yang berwarna merah. Ayo teman-teman, sebelum ada kereta api yang lewat kembali. Lihat, memasuki terowongan teman-teman. Keren sulelen. Wow, disusul oleh dua lokomotif. Oke, ternyata di sini juga ada jembatannya teman. Mantul, lihat. Widih, widih, widih. Keren sulelen. Lihat lagi, ada CC300. Mantul seruntul. Langsung masuk ke dalam terowongan gelap. Satu lokomotif lagi teman-teman kita jalankan ya, yaitu lokomotif jadul CC201 vintage. Kita jalankan dari arah sini. Sebentar kakak pindah ke sebelah sini teman-teman, untuk melihat beberapa kereta api yang lewat. Wadidaw, lewat jembatan dan akan didorong lagi oleh lokomotif CC201 vintage. Lihat, wih, ada dua jalur teman-teman, ada yang melingkar dan satu lagi di sini. Wow, keren suralen. Ayo kita hunting dari arah terowongan teman-teman. 1, 2, 3. Wadidaw, mantul. Nah, kakak di sini akan membuat drama teman-teman. Lihat di sana ada miniatur angkot. Wih, mirip dengan aslinya teman-teman. Berwarna silver. Kita akan coba tabrakan kereta apinya dengan si mobil angkot. Oke, teman-teman, kita simpan di sini. Sebentar. Waduh, lokomotif CC201. Wah, lihat anjlok dan waduh, tabrakan teman-teman. Ayo, kita akan selamatkan dulu. Sebentar, kita bawa teman-teman. Dan ini satunya mogok, kenapa? Oke. Oke, sebentar teman-teman. Lokomotif CC201 Pintek. CC201. Waduh. Lihat teman-teman. Aduh, aduh, aduh. Anjlok teman-teman. Anjlok dalam terowongan semua kereta apinya. Kita bawa lagi. Wah, ternyata CC201 malah rebahan. Oke, kita selamatkan. Kita jalankan 3 lokomotif lagi. Ayo, teman-teman. Ayo, satu lagi. Kenapa ini tidak bisa berjalan? Waduh, lihat anjlok lagi dan anjlok lagi. Kenapa ya, teman-teman? Oke, lanjut. Ternyata lokomotifnya anjlok suranjlok teman-teman. Wadidaw. Ayo. Waduh, ternyata rel di dalamnya putus teman-teman. Sayang sekali ya. Oke teman-teman, lihat. Kalau begitu, ayo langsung saja kita membuat drama teman-teman ya. Lihat di sini. Oke, ayo teman-teman, kita jalankan lokomotif yang berada di sini. Sebentar, lihat teman-teman, ada lokomotif CC201 yang akan menabrak. Waduh, lihat diseret teman-teman, menabrak angkot hingga terguling. Waduh, sayang sekali. Nah teman-teman semua, mungkin sekian dulu video hari ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe. Salam dari Kak Lutfi, kereta platinum di mainan Kak Lutfi. Jumpa lagi video selanjutnya. Dadah!
Lihat teman-teman, ada lokomotif CC201 yang akan menabrak. Waduh, lihat diseret teman-teman. Menabrak angkot hingga terguling. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak di channel mainan Kak Lutfi. Wow, lihat. Di depan kakak ada diorama pasir teman-teman. Mantul. Wih, banyak sekali kereta api dan miniatur kendaraan lainnya di diorama ini. Wadidaw, ada yang melingkar dan satu lagi melingkar tapi agak panjang ya. Mantul. Di sini terdapat lokomotif CC206 dengan liveri G20 teman-teman. Mantul, 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 keren surlen. Dan satu lagi adalah kereta api bandara. Oke, sekarang kita jalankan ya kereta apinya. Ayo. Nah, coba kita akan hadapkan ke arah kanan teman-teman. Oke, sebentar. Kita nyalakan. 1, 2, 3. Wih, mantul sekali teman-teman. Waduh, apakah akan anjlok? Lihat. Waduh, miring teman-teman. Lokomotif bandara miring. Keren surlen. Selanjutnya kita akan jalankan lokomotif yang ada di sini. Oke teman-teman, di sini ada CC BB202 Pinteg. Wadidaw, mantul. Coba kita nyalakan ya. Sebentar teman-teman. Oke, kita nyalakan. Kita jalankan. 1, 2, 3. Wih, mantul teman-teman. Selanjutnya kita jalankan lokomotif CC201. Kita jalankan. Oke, aduh sebentar. Nah, sudah berjalan dua lokomotif. Waduh, di sini kereta api bandaranya anjlok, sura anjlok teman-teman. Sayang sekali. Kalau begitu, kita akan coba untuk perbaiki kembali. Sebentar teman-teman. CC206 melewat. Dan ayo, 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 ayo. Lihat teman-teman, akan ditabrak. 1, 2, 3. Wih, keren. Di sini ada kereta api yang melewat palang pintu kereta api. Wadidaw, mantul seruntul. Selanjutnya kakak akan coba jalankan lokomotif CC300 yang berwarna merah. Ayo teman-teman, sebelum ada kereta api yang lewat kembali. Lihat, memasuki terowongan teman-teman. Keren sulelen. Wow, disusul oleh dua lokomotif. Oke, ternyata di sini juga ada jembatannya teman. Mantul, lihat. Widih, widih, widih. Keren surlen. Lihat lagi, ada CC300. Mantul seruntul. Langsung masuk ke dalam terowongan gelap. Satu lokomotif lagi teman-teman kita jalankan ya, yaitu lokomotif jadul CC201 Vintage. Kita jalankan dari arah sini. Sebentar kakak pindah ke sebelah sini teman-teman untuk melihat beberapa kereta api yang lewat. Wadidaw, lewat jembatan dan akan didorong lagi oleh lokomotif CC201 Vintage. Lihat. Wih, ada dua jalur teman-teman, ada yang melingkar dan satu lagi di sini. Wow, keren surelen. Ayo kita hunting dari arah terowongan teman-teman. 1, 2, 3. Wadidaw, mantul. Nah, kakak di sini akan membuat drama teman-teman. Lihat di sana ada miniatur angkot. Wih, mirip dengan aslinya teman-teman. Berwarna silver. Kita akan coba tabrakan kereta apinya dengan di mobil angkot. Oke teman-teman, kita simpan di sini. Sebentar, waduh, lokomotif CC201. Wah, lihat anjlok dan waduh, tabrakan teman-teman. Ayo, kita akan selamatkan dulu. Sebentar, kita bawa teman-teman. Dan ini satunya mogok, kenapa? Oke. Oke, sebentar teman-teman. Lokomotif CC201 Pinteg.
CC201. Waduh, lihat teman-teman. Aduh, 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 anjlok teman-teman. Anjlok dalam terowongan semua kereta apinya. Kita bawa lagi. Wah, ternyata CC201 malah rebahan. Oke, kita selamatkan. Kita jalankan 3 lokomotif lagi. Ayo teman-teman. Ayo satu lagi. Kenapa ini tidak bisa berjalan? Waduh, lihat anjlok lagi dan anjlok lagi. Kenapa ya teman-teman? Oke, lanjut. Ternyata lokomotifnya anjlok suranjlok teman-teman. Wadidaw. Ayo. Waduh, ternyata rel di dalamnya putus teman-teman. Sayang sekali ya. Oke teman-teman. Yot. Kalau begitu, ayo langsung saja kita membuat drama teman-teman ya. Lihat di sini. Oke, oke, oke. Ayo teman-teman, kita jalankan lokomotif yang berada di sini. Sebentar. Lihat teman-teman, ada lokomotif CC201 yang akan menabrak. Waduh, lihat diseret teman-teman. Menabrak angkot hingga terguling. Waduh, sayang sekali. Nah teman-teman semua, mungkin sekian dulu video hari ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe. Salam dari Kalutpi, kereta platinum di mainan Kalutpi. Jumpa lagi video selanjutnya. Dadah. Lihat teman-teman, ada lokomotif CC201 yang akan menabrak. Waduh, lihat diseret teman-teman. Menabrak angkot hingga terguling. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak di channel mainan Kalutpi. Wow, lihat. Di depan kakak ada diorama pasir teman-teman. Mantul. Wih, banyak sekali kereta api dan miniatur kendaraan lainnya di diorama ini. Wadidaw, ada yang melingkar dan satu lagi melingkar tapi agak panjang ya. Mantul. Di sini terdapat lokomotif CC206 dengan livery G20 teman-teman. Mantul, 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 keren surlen. Dan satu lagi adalah kereta api bandara. Oke, sekarang kita jalankan ya kereta apinya. Ayo. Nah, coba kita akan hadapkan ke arah kanan teman-teman. Oke, sebentar. Kita nyalakan. 1, 2, 3. Wih, mantul sekali teman-teman. Waduh, apakah akan anjlok? Lihat. Waduh, miring teman-teman. Lokomotif bandara miring. Keren surlen. Selanjutnya kita akan jalankan lokomotif yang ada di sini. Oke teman-teman, di sini ada CC BB202 Pinteg. Wadidaw, mantul. Coba kita nyalakan ya. Sebentar teman-teman. Oke, kita nyalakan. Kita jalankan. 1, 2, 3. Wih, mantul teman-teman. Selanjutnya kita jalankan lokomotif CC201. Kita jalankan. Oke, aduh sebentar. Nah, sudah berjalan 2 lokomotif. Waduh, di sini kereta api bandaranya anjlok surah anjlok teman-teman. Sayang sekali. Kalau begitu, kita akan coba untuk perbaiki kembali. Sebentar teman-teman. CC206 melewat. Dan ayo, 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 ayo. Lihat teman-teman, akan ditabrak. 1, 2, 3. Wih, keren. Di sini ada kereta api yang melewat palang pintu kereta api. Wadidaw, mantul seruntul. Selanjutnya kakak akan coba jalankan lokomotif CC300 yang berwarna merah. Ayo teman-teman, sebelum ada kereta api yang lewat kembali. Lihat, memasuki terowongan teman-teman. Keren sulelen. Wow, disusul oleh 2 lokomotif. Oke, ternyata di sini juga ada jembatannya teman.
Mantul, lihat. Widih, widih, widih. Keren, Surlen. Lihat lagi, ada CC 300. Mantul, seruntul. Langsung masuk ke dalam terowongan gelap. Satu lokomotif lagi, teman-teman, kita jalankan ya. Yaitu lokomotif jadul CC 201 Vintage. Kita jalankan dari arah sini. Sebentar, kakak pindah ke sebelah sini, teman-teman. Untuk melihat beberapa kereta api yang lewat. Wadidaw, lewat jembatan dan akan didorong lagi oleh lokomotif CC201 Vintage. Lihat, wih, ada dua jalur, teman-teman. Ada yang melingkar dan satu lagi di sini. Wow, keren, Surlen. Ayo kita hunting dari arah terowongan, teman-teman. Satu, dua, tiga. Wadidaw, mantul. Nah, kakak di sini akan membuat drama, teman-teman. Lihat di sana, ada miniatur angkot. Wih, mirip dengan aslinya, teman-teman. Berwarna silver. Kita akan coba tabrakan kereta apinya dengan si mobil angkot. Oke, teman-teman, kita simpan di sini. Sebentar, waduh, lokomotif CC201. Wah, lihat, anjlok dan waduh, tabrakan, teman-teman. Ayo, kita akan selamatkan dulu. Sebentar, kita bawa, teman-teman. Dan ini satunya mogok, kenapa? Oke. Oke, sebentar, teman-teman. Lokomotif CC201 Pintek. CC201. Waduh, lihat, teman-teman. Aduh, aduh, aduh. Anjlok, teman-teman. Anjlok dalam terowongan semua kereta apinya. Kita bawa lagi. Wah, ternyata CC201 malah rebahan. Oke, kita selamatkan. Kita jalankan 3 lokomotif lagi. Ayo, teman-teman. Ayo, satu lagi. Kenapa ini tidak bisa berjalan? Waduh, lihat, anjlok lagi dan anjlok lagi. Kenapa ya, teman-teman? Oke, lanjut. Ternyata lokomotifnya anjlok, sudah anjlok, teman-teman. Wadidaw. Ayo. Waduh, ternyata rel di dalamnya putus, teman-teman. Sayang sekali ya. Oke, teman-teman. Lihat. Kalau begitu, ayo langsung saja kita membuat drama, teman-teman ya. Lihat di sini. Oke. Ayo, teman-teman. Kita jalankan lokomotif yang berada di sini. Sebentar. Lihat, teman-teman, ada lokomotif CC201 yang akan menabrak. Waduh, lihat, diseret, teman-teman. Menabrak angkot hingga terguling. Waduh, sayang sekali. Nah, teman-teman semua, mungkin sekian dulu video hari ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe. Salam dari Kalutpi, kereta platinum di mainan Kalutpi. Jumpa lagi video selanjutnya. Dadah. Lihat, teman-teman, ada lokomotif CC201 yang akan menabrak. Waduh, lihat, diseret, teman-teman. Menabrak angkot hingga terguling. Halo, teman-teman, kembali lagi bersama kakak di channel mainan Kalutpi. Wow, lihat, di depan kakak ada diorama pasir, teman-teman. Mantul. Wih, banyak sekali kereta api dan miniatur kendaraan lainnya di diorama ini. Wadidaw, ada yang melingkar dan satu lagi melingkar tapi agak panjang ya. Mantul. Di sini terdapat lokomotif CC206 dengan livery G20, teman-teman. Mantul, mantul, mantul. Keren, Surlen. Dan satu lagi adalah kereta api bandara. Oke, sekarang kita jalankan ya kereta apinya. Ayo. Nah, coba kita akan hadapkan ke arah kanan, teman-teman. Oke, sebentar. Kita nyalakan. 1, 2, 3. Wih, mantul sekali, teman-teman. Aduh,
apakah akan anjlok? Lihat. Waduh, miring teman-teman. Lokomotif bandara miring, keren surlen. Selanjutnya kita akan jalankan lokomotif yang ada di sini. Oke, teman-teman. Di sini ada CCBB202 Pinteng. Wadidaw, mantul. Coba kita nyalakan ya. Sebentar, teman-teman. Oke, kita nyalakan. Kita jalankan. 1, 2, 3. Wih, mantul, teman-teman. Selanjutnya kita jalankan lokomotif CC201. Kita jalankan. Oke, aduh, sebentar. Nah, sudah berjalan dua lokomotif. Waduh, di sini kereta api bandaranya anjlok, sudah anjlok, teman-teman. Sayang sekali. Kalau begitu, kita akan coba untuk perbaiki kembali. Sebentar, teman-teman. CC206 melewat. Dan ayo. Lihat, teman-teman. Akan ditabrak. 1, 2, 3. Wih, keren. Di sini ada kereta api yang melewat palang pintu kereta api. Wadidaw, mantul seruntul. Selanjutnya kakak akan coba jalankan lokomotif CC300 yang berwarna merah. Ayo teman-teman, sebelum ada kereta api yang lewat kembali. Lihat, memasuki terowongan teman-teman. Keren sulelen. Wow, disusul oleh dua lokomotif. Oke, ternyata di sini juga ada jembatannya teman. Mantul, lihat. Widih. Keren surlen. Lihat lagi, ada CC300. Mantul seruntul. Langsung masuk ke dalam terowongan gelap. Satu lokomotif lagi teman-teman kita jalankan ya, yaitu lokomotif jadul CC201 Vintage. Kita jalankan dari arah sini. Sebentar kakak pindah ke sebelah sini teman-teman, untuk melihat beberapa kereta api yang lewat. Wadidaw, lewat jembatan dan akan didorong lagi oleh lokomotif CC201 Vintage. Lihat, wih, ada dua jalur teman-teman, ada yang melingkar dan satu lagi di sini. Wow, keren surelen. Ayo kita hunting dari arah terowongan teman-teman. 1, 2, 3. Wadidaw, mantul. Nah, kakak di sini akan membuat drama teman-teman. Lihat di sana ada miniatur angkot. Wih, mirip dengan aslinya teman-teman. Berwarna silver. Kita akan coba tabrakan kereta apinya dengan si mobil angkot. Oke teman-teman, kita simpan di sini sebentar. Waduh, lokomotif CC201. Wah, lihat anjlok dan waduh, tabrakan teman-teman. Ayo, kita akan selamatkan dulu. Sebentar, kita bawa teman-teman. Dan ini satunya mogok, kenapa? Oke, sebentar teman-teman. Lokomotif CC201 Pintek. CC201. Waduh, lihat teman-teman. Aduh, anjlok teman-teman. Anjlok dalam terowongan semua kereta apinya. Kita bawa lagi. Wah, ternyata CC201 malah rebahan. Oke, kita selamatkan. Kita jalankan 3 lokomotif lagi. Ayo teman-teman. Ayo satu lagi. Kenapa ini tidak bisa berjalan? Waduh, lihat anjlok lagi dan anjlok lagi. Kenapa ya teman-teman? Oke, lanjut. Ternyata lokomotifnya anjlok, sudah anjlok teman-teman. Wadidaw. Ayo. Waduh, ternyata rel di dalamnya putus teman-teman. Sayang sekali ya. Oke teman-teman, lihat. Kalau begitu, ayo langsung saja kita membuat drama teman-teman ya. Lihat di sini.
Oke. Ayo teman-teman, kita jalankan lokomotif yang berada di sini. Sebentar. Lihat teman-teman, ada lokomotif CC201 yang akan menabrak. Waduh, lihat diseret teman. Menabrak angkot hingga terguling. Waduh, sayang sekali. Nah teman-teman semua, mungkin sekian dulu video hari ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe. Salam dari Kalutpi, Kereta Platinum di mainan Kalutpi. Jumpa lagi video selanjutnya. Dadah. Lihat teman-teman, ada lokomotif CC201 yang akan menabrak. Waduh, lihat diseret teman-teman. Menabrak angkot hingga terguling. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak di channel mainan Kalutpi. Wow, lihat. Di depan kakak ada diorama pasir teman-teman. Mantul. Wih, banyak sekali kereta api dan miniatur kendaraan lainnya di diorama ini. Wadidaw, ada yang melingkar dan satu lagi melingkar tapi agak panjang ya. Mantul. Di sini terdapat lokomotif CC206 dengan livery G20 teman-teman. Mantul, keren surlen. Dan satu lagi adalah kereta api bandara. Oke, sekarang kita jalankan ya kereta apinya. Ayo. Nah, coba kita akan